Pujian dilayangkan Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sederet pujian dilayangkan Yeni Wahid usai bertemu dengan Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu, 6 September 2023. Menurut Yeni Wahid, Prabowo menjadi sosok yang patut menjadi presiden di 2024 mendatang. Yeni Wahid pun mengungkit dukungan sejumlah kiai Nahdlatul Ulama untuk Prabowo. Sebelum mendukung calon presiden, Yeni Wahid mengaku memiliki dua pertimbangan, yakni secara rasional dan spiritual. Secara rasional, Yeni Wahid mengakui Prabowo memiliki visi yang hebat. Namun secara spiritual, Yeni Wahid belum bisa memastikan dukungannya untuk Prabowo. Dalam kesempatan itu, Yeni secara terang-terangan menyebut Prabowo sebagai capres prioritas yang akan didukungnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!